Calon pekerja migran kita maupun pekerja migran kita yang sedang bekerja di luar negeri, mereka mendapatkan informasi yang benar terkait bagaimana bekerja di luar negeri, persyaratan apa saja yang harus dipenuhi. Misalnya salah satunya bahwa di dalam undang-undang disebutkan bahwa seluruh warga yang akan warga dari Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri atau menjadi pekerja migran Indonesia ini harus mempunyai sertifikat kompetensi, sehingga mereka ketika berangkat itu harus kompeten. Jangan sampai berangkat kemudian tidak punya kompetensi apa-apa yang ini kemudian bisa rawan ya menjadi korban kasus. Salah satunya sebenarnya mereka harus tahu juga dokumen-dokumen apa yang diperlukan, tahapan-tahapannya seperti apa. Ini perlindungan sebelum bekerja dan jangan sampai kemudian mereka malah terjebak pada calon-calon atau orang-orang pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memberangkatkan tidak sesuai dengan itu. Ini prosedur yang layak seperti apa, Bu? Prosedur yang layak ya sesuai dengan undang-undang, Mbak. Artinya mendaftar lewat dinas tenaga kerja, kemudian juga nanti memenuhi tadi itu harus ada sertifikat kompetensi, kemudian juga memenuhi persyaratan kesehatan, dan misalnya juga data juga harus benar. Jangan sampai misalnya ada umur yang dituakan atau dimudahkan, atau nama misalnya sesuai dengan nama yang berada di identitas. Kemarin ada kan kasus yang kemarin jenazah pulang itu ternyata ada nama yang tidak sama. Ini prosedur yang harus dilakukan. Misalnya langsung berangkat tidak mendaftar di dinas tenaga kerja, ya langsung berangkat tanpa visa kerja misalnya. Nah itu jelas itu bukan kalau kita bilangnya unprocedural. Bu, kalau yang legal itu berarti tidak ada pungutan biaya? Yang sesuai dengan prosedur. Yang sesuai dengan prosedur. Ya begini, jadi biaya itu mas ada namanya, kalau biaya seperti biaya paspor apa ya pasti ada. Tapi maksudnya biaya penempatan. Oh, biaya penempatan. Kecuali ada negara yang memang ada negara yang mungkin bukan biaya penempatan, tapi misalnya biaya apa itu ada sih, itu tergantung tentunya. Ya, tergantung bagaimana. Misalnya apa, Bu? Tapi kemudian kita tidak bisa, misalnya dinas tenaga kerja memungut untuk pendaftaran, nggak boleh. Oh, iya. Kan begitu. Itu free semua, misalnya mau mendaftar apa itu free semua. Ya, tergantung ya. Maksudnya, kamu mau berangkat kemana? Ayo, itu tidak. Tapi maksudnya misalnya ada ya ada mungkin beberapa negara yang atau yang istilahnya mengenakan biaya lain-lain. Tetapi itu kan sebenarnya bisa ditanggung, yang bisa ditanggung oleh pengguna. Kementerian Pekerjaan Republik Indonesia terkait dengan sosialisasi perlindungan pekerja migran Indonesia. Jadi kan ini merupakan isu strategis ya yang saat ini
karena banyak sekali tenaga kerja kita yang bekerja ke luar negeri. Jadi memang perlu diadakan sosialisasi semacam ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Apa aja yang disampaikan di antaranya? Di antaranya adalah ini kan sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, gitu kan? Jadi memang persyaratannya bagaimana, PMI itu apa? Jadi PMI, pekerja migran Indonesia, kan ada dua, sektor informal dan formal. Kemudian kita juga menyampaikan bagaimana persyaratannya apa saja. Kemudian fungsi dari dinas pemerintah kabupaten kota itu apa, kemudian dari tugas desa itu bagaimana, terus kemudian terkait dengan kendala jika ada permasalahan, ya kendala permasalahan yang terjadi pada PMI, penanganannya bagaimana, itu penjelasannya bagaimana. Ini dikupas tuntas di acara hari ini, ada acara sosialisasi.